Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Saya percaya ada sukacita yang besar di antara kita dan berjumpa lagi kita dalam Minggu Paskah ini. Iya, tentunya setiap rasa sukacita kita yang boleh kita rasakan saat ini itu dengan alasan yang kuat bahwa Yesus yang telah mati di atas kayu salib pada hari ketiga telah bangkit, dan kubur yang kosong membuktikan bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup. Dan tentunya Ia yang adalah setia akan datang kembali untuk yang kedua kalinya di dunia ini. Ya, puji Tuhan, saudaraku, dan saat ini bersama kami kembali, ya, saya Yulia Susan, dan bersama dengan saya Yulia Damayanti, kami akan menyampaikan informasi dalam Psalm 21 News minggu ini. Jadi informasi pertama ini yaitu Sekolah Mazmur 21 telah membuka kembali pendaftaran untuk murid baru tahun ajaran 2015 sampai dengan 2016. Bagi bapak atau ibu yang rindu untuk mendaftarkan putra-putri yang bergabung di Sekolah Mazmur 21, dapat mendaftarkan dengan waktu pendaftaran yaitu setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Gedung Sekolah Mazmur 21, Jalan Budi Karya, Pontianak. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan tema Ia telah naik, Efesus 4 ayat yang ke-8, itulah sebabnya kata Nas, tak kala Ia naik ke tempat tinggi, Ia membawa tawanan-tawanan, Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2015, pada pukul 9 pagi, bertempat di Geraha Mazmur 21. Mari kita mempersiapkan diri dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus yang ke surga ini. Ya, saudaraku, rindukah Anda dan tahukah Anda bahwa pentingnya kita hidup di dalam kebenaran? Karena saat kita hidup di dalam kebenaran, begitu banyak berkat sudah menanti setiap kita, yaitu berkat sukacita, berkat damai sejahtera, kuasa dan juga kelimpahan oleh Roh Kudus. Temukan jawabannya dan temukan rahasianya hidup dalam kebenaran melalui Kingdom Gathering yang akan diadakan pada hari Senin sampai dengan hari Rabu, tanggal 27 April sampai dengan 29 April 2015 pada pukul 18 atau jam 6 sore, bertempat di Geraha Mazmur 21, Jalan Budi Karya. Ya, sebelum ikut KG, jujur aja saya banyak punya beban berat, pergumulan banyak. Tapi setelah saya ikut KG itu, saya merasa Tuhan tuh selalu ada beserta saya, selalu ada, selalu bisa memulihkan saya, menenangkan hati saya. Jadi saya rasa senang. Dalam ibadah Joshua Generation, yaitu yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2015, pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Geraha Mazmur 21, Jalan Budi Karya, Pontianak. Adapun dengan pembicara yaitu Ibu Ernawati, beliau adalah panatua sekaligus juga bendahara di Psalm 21 ini. Ya, dengan tema, Ia harus semakin besar, aku harus semakin kecil, terambil dalam Yohanes 3, ayat yang ke-30. Oleh sebab itu, mari kaum muda dan juga para remaja, kita boleh sama-sama mengikuti ibadah Joshua Generation ini dan diperlengkapi untuk menjadi generasi yang tangguh serta mengandalkan Tuhan. Ya jemaat Tuhan, inilah informasi yang sudah kami sampaikan untuk minggu ini. Ya, dan saat ini mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dan masuk dalam hadirat Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat beribadah. Selamat hari Paskah.